Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Giga Lauda di Giga Lauda YouTube channel. Saya udah di Tanjung Sari menuju arahnya rumah Pak Haji. Cuman ya itu bis Persib dan bis Wijaya Kusuma itu belum tiba dua-duanya. Saya mah nyantai heula 2 jam. Tapi di stasiun Dongkap aneh. Emang bener-bener macet. Ini saya menuju ke rumahnya Pak Haji ya. Ke rumahnya Pak Haji Umo. Pak. Tuh. Jadi di sini pun macet. Ganti mobil dulu, ternyata bus itu. Jadi bus itu ganti mobil dulu. Kapten, Iqbo, hello. Pak dokter, halo. Halo, Pak dokter. Ketemu di sini. Salam buat Wira. Pak Bule, ketemu di sini. Ya. Aha, Paris, Kakang, Kang Pitro, Kang Pitro, manis sombong. Ketemu di dia. Swelen, where is Swelen? Where is Jorin? Teteh, mana Pak Haji? Di mana? Di depan. Kenapa nggak ikut sama Pak Haji? Ikut. Teola, oke semua ikut. Ya itu ya guys ya. Jadi ternyata saya nyantai dulu di Sidolik. Nyampe tepat waktu. Kemarin saya gagal ngeliput konvoy. Alhamdulillah hari ini saya berhasil. Ya memang Tuhan misterius. Kemarin di Bandung saya gagal ngeliput-liputan. Malah di Tanjung Sari saya berhasil ngeliput-liputan. Memang Tanjung Sari luar biasa. Kota kelahiran orang tua saya, bapak saya, kakek, uyut saya, Sumedang. Itu asli orang Sumedang. Saya lahir di Bandung, tapi kalau ditanya saya orang mana, ya orang Sumedang. Karena bapak saya lahir di Sumedang. Dan akhirnya saya berhasil meliput konvoy Persib. Meskipun tidak di kota Bandung, alhamdulillah. Nuhun ya Allah. Padahal tadi di mana? Ya meskipun saya diundang ke sini juga untuk merayakan ulang tahun Pak Haji, tapi tujuan saya ke sini tidak hanya merayakan ulang tahun Pak Haji ke-78, tapi saya memang pengen ngeliput kedatangan tim. Dan saya nggak nyangka ganti bus
Jadi saya nggak tahu nih posisi Pak Wawan di mana, saya nggak tahu. Posisi bus Wijaya Kusuma juga saya nggak ngerti di mana. Yang pasti kegagalan kemarin saya ngeliput Persib konvoy di Bandung itu terbayarkan sekarang. Jadi ya hatur nuhun ya Allah, panas ini. Mana yang suka ngundang saya ke Tanjung Sari? Saya udah di Tanjung Sari nih. Ayo, yang suka ngundang ka dieu mang, cenah ka dieu orang ngopi. Yo, saya tos di dieu, mana kopina? Ayo, nu sok mun saya live kan sok manggiga ka dieu ngopi. Manggiga ka dieu ngopi. Tah, saya tos di dieu, ayeuna kopina mana? Ayo. Nah, rombongan dari depan ya. Oke, kita baca live chat aja sambil nunggu. Satu-satunya izina nu nyari nyauran Kang Giga. Saya mah langkung resep di sauran Mamang. Mamang teh kan om artinya ilmu upami Sunda mah. Bu, apa yang mau disampaikan buat pemain Persib? Pak, semoga juara terus. Terus dugi ka? Dugi ka teu aya liga deui di Indonesia? Ya, ya. Di Asia kumaha tahun payun peluangna? Mantepnya. Manggi ka Laura. Eh, aya nu apal oge euy. Apal atuh, sok nonton. Sok nonton, sok nawaran kopi teh. Oh Tara. Yang penting ingat. Ingat. Ulah main judi online. Tah, benar. Haram. Betul. Betul. Eta ingat. Kau mau promosi di komentar. Tah. Matana sok saya kat, tapi langsung ganti nama. Benar. Pinteran. Diganti namana, muncul deh nama nu lain. Kacau. Kan hartanya, wah, lebih parah. Sampai ada yang jual rumah. Dan pengalaman saya seorang recovering addict atau pecandu dalam pemulihan. Saya dalam pemulihan udah 25 tahun. Aktifnya itu dari tahun 94 sampai tahun 99. Gak pernah sampai jual-jual rumah. Gak pernah sampai curi sana, curi sini, enggak. Klepto gitu ya, enggak. Ya jual barang sendiri aja. Di kamar. Sampai akhirnya ya mau gak mau harus masuk rehabilitasi. Enggak, di Indonesia saya rehabilitasinya. Di Kuala Lumpur. Lalu di Jakarta, di Hang Lekir. Dan alhamdulillah sampai sekarang pulih dan bisa berkreasi, bisa hidup layaknya bukan recovering addict. Bangun pagi sekarang yang ada di kepala adalah liputan Persib. Bukan lagi heroin. Ya itulah makanya bahayanya judi ya. Makanya kalau ada iklan judi, buang aja lah. Dan kalau ada yang lingkungan di situ banyak yang main judi, tinggalin jauh-jauh. Saran saya ya. Dari 1.700 yang nonton, sekarang bisa 100. Bener, eh. Janganlah. Tolong ngerti gitu, WA di jam. Saya lagi santai gitu, bukan lagi bikin konten. Nah ini curhat nih. Ini curhat. Karena ya kecewa lah, kenapa mesti pas lagi live WA. Karena WA itu ngeganggu ke live.
Persibnya di Payun tuh. Di Payun Flare, di Payun Flare. Parkir di sini, Pak.